Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini jujur gue excited banget guys, gue gak tau gue dikasih link di Instagram gue guys. Ini EXO yang judulnya They Never Know. Jujur gue kok gue yang tegang guys ya. Maksudnya dikasih lagu baru, gue yang tegang padahal ini gak ada hubungannya sama gue guys ya. Tapi gue excited banget guys karena ini lagu baru. Bukan lagu baru ya, ini lagu cukup lama nih. Rilisnya sih tulisannya Juni 9, 2016. Tolong kasih tahu di komentar guys, ini dia termasuk di album yang mana sih guys. Gue juga gak tahu ini They Never Know. Gue gak tahu ini mengenai apa, beatnya seperti apa, aransemennya seperti apa, ini genre-nya seperti apa, gue gak tahu juga guys. Karena ini penasaran banget, karena gue pengen tahu nih partnya siapa aja yang paling dominan di sini guys. Ini kalau dilihat dari gambarnya ini masih OT9 guys ya. Masih lengkap, Baekhyun, Chanyeol, Chen, Dio, Kai, Lee, Sehun, Suho, sama Xiumin. Oke guys, tanpa lama-lama lagi guys, kita akan nge-react yang judulnya EXO They Never Know guys. Let's go, 1, 2, ceplok. Oke. Ini yang bahaya guys. Ini udah urusannya ke sound design guys. Ini suara keyboardnya liat tuh guys. Enak banget guys. Wow, kayak overdrive gitu guys. Kayak beat crusher gitu guys. Dihancurin suaranya. Ada suara pita gitu loh. Oke, langsung Chen. Oh. Wow. Ini rada beda mixing vokalnya guys. Ini lebih kayak lebih gak terlalu blend gitu guys. Tapi vokalnya tuh dikasih kayak overdrive apa distorsi ya. Gue gak tau deh. Masing-masing lagu EXO tuh kental banget dikasih harmonic distortion di situ guys ya. Vokal-vokalnya kayaknya tuh kayak dikasih distorsi di bassnya. Terus di blend gitu loh guys. Di mix bass vokalnya guys. Ini keren banget produksinya guys. Wow. Aduh, scene bassnya. Wow. Itu suara snare-nya itu di pitch ya guys ya, di nadain gitu loh guys suaranya. What? Gila guys, ini dropnya asik loh dropnya. Gila dropnya asik banget guys. 3, 4. What? Jujur guys, gue di dunia K-pop gue gak pernah denger model lagu yang seperti ini guys. Ini lebih chill out banget guys. Wow. Gue suka di perpaduan antara vokal chop sama musik beat instrumennya guys. Wow. Wah gila ini. Genrenya baru menurut gue ya. Di gue. Untuk kalangan K-pop. Ini canyol banget. Gila eh. Gila ini punchy banget guys. Maksudnya ini lagunya tuh nonjok banget gitu loh. Punchy banget. Suaranya kayak dynamic-nya itu kayak ditekan guys, cuman attack dia punya itu masih cut through gitu. Duk. Asik banget loh guys. Wow, lebar banget sini. Oke, Suho. Gue suka sama beatnya guys ya, dinamis banget guys ya, nggak ada part yang pasti gitu guys, setiap barnya itu gue suka banget. Ini lebih ke musik-musik kayak fashion show gitu loh guys. Ini kayak misalkan buat dia live di acara-acara kayak Victoria's Secret gitu guys. Ini pasti asik banget, keren sih. Dia mingle sama para model gitu, gue ngebayangin ke arah sana sih guys ya. Drop lagi, come on. Ini guys. Ini beat fashion show banget guys. Ini asik banget. Gue suka dengan ketidakdinamisan beatnya guys. Gue suka banget. Wah gila banget.
Tuh liat nggak di belakang tuh ada kayak scene itu di paralel kompresor, wow wow, itu bener-bener si operator, si sound engineer guys, mixingnya itu asik banget guys ya. Dikasih kayak semacam paralel kompresor mungkin ya, kew kew gitu, itu asik banget guys. Wow, enak banget, parah. Kok bisa ya? Oke, beatnya berubah lagi di sini. Gila bacon. Oke, main vokal semuanya di sini keluar. Wow. Kok bisa ya? Gila nih, ini jujur ya guys, gue sangat salut beberapa lagu EXO tuh untuk songwriting sama composingnya itu guys. Ini kayak out of the box banget guys, yang gue gak kepikiran harus bikin chop-chop di situ, beatnya seperti ini. Ini jujur, gila, referensi itu lumayan banyak banget gue masuk di sini guys. Karena jujur, gue gak bisa buat lagu kayak begini guys. Ya kalau nyontek bisa, tapi kalau buat dari nol kanvas kosong ini cukup complicated menurut gue guys. They never know, wow. Wow. Ini ibaratnya guys, kalau di mixing ini banyak automation nih guys. Dari masing-masing instrumen, vokal, efek, semuanya nih guys banyak automation. Kalian bisa cek itu automation apa di untuk digital audio workstation nih guys. Banyak banget yang di balance nih guys. Wow. Aduh Chen. Wow, enak banget. Wow guys. Aduh, vokalnya. Ini sedikit snare-nya kayak rada laid back. Terus si kicknya rada laid back nih guys. Rada-rada kayak gak tempo, cuman asik banget didengar guys. Tuh. Sedikit kayak wow, gokil nih guys. Ini serius, ini warna baru di EXO guys ya. Gue belum pernah nemu yang kayak gini ya. Ini kayak lagu fashion show. Cuman ini beatnya rada gak normal di beberapa part. Kayak di first, di dropnya guys. Itu gue suka, apalagi dropnya guys. Itu parah sih menurut gue, asik banget guys. Ini masing-masing OT9 nih, kalian bisa taruh di komen guys, ini albumnya apa. Mungkin kita akan bisa nge-react untuk full albumnya, apakah genrenya sama semua, apa ada yang ballad, apa ada yang rock, atau segala macam. Ya setahu gue EXO kan bisa semua genre dilibas sama dia guys ya, karena ya genre kayak gini yang baru di kuping gue di EXO guys, yang baru di kuping gue guys ya. Ini sedikit mereka menguasain banget part-partnya mereka masing-masing. Ini OT9 pecah sih menurut gue nih. They never know. Karena jujur gue rada suka nih guys, aransemen, music-music yang kayak begini gue suka banget, aransemen seperti ini guys. Okay guys, thank you for the recommendation. Jangan lupa untuk like, share, and comment, dan subscribe this video guys. Okay guys, thank you, bye-bye.